Longsornya ini Pak RW? Hujan deras dari jam 8:30 terus di ini longsor sekitar jam 11-an Pak. Jam 11 malam. 11 malam air tumpah. Ini ngena berapa petak sawah Pak? Ini dua petak punya Kang Neng, terus ini punya Pak Jiji, punya Pak Atang, Pak Bukan, Pak Epen, Pak Adang, Pak Ecep, Pak Uma. Berarti berapa orang? Uma, Adang, Epen, Atang. 10 orang kena dampak longsor ini. Iya. Yang tanaman padinya apa udah dipanen tapi kena gerus ke bawah Pak ya. Iya. Ini kedalaman sekitar ada 100 meter ini Pak. Ada. 100 meter ya. Itu PM. Itu ayah. Itu berapa kakak itu Pak? Bumi itu. Satu kakak. Pak siapa Pak? Pak Oma. Pak Oma ya, yang lompati rumah itu ya. Pak Oma. Pak Oma berarti masuk RT RW berapa ini? Masuknya RT 3. RT 3 RW 2. RW Bapak berarti? Enggak, Pak. Enggak. RW ya. RW Padadang, RW 2. Iya. Cikangkung itu. Cikangkung. Ini katanya udah dua kali kejadian. Dua kali. Longsor pertama? Longsor pertama teh waktu Lurah Nining, Pak. Bu lurahnya. Udah berapa tahun, Pak? Seberapa tahun, Pak? Kurang lebih 10 lah. 10 tahun. Ya, kurang lebih kejadian tahun. Sekarang ini. Iya, kurang lebih 10 tahun. Makasih Pak, mudah-mudahan kita selantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini ya kita harus bisa menerima kenyataan ini, memang cuaca lagi ekstrim Pak. Iya. Ya. Sekarang Pak RW, Pak. Ya, Darsiman. Pak Darsiman. Makasih Pak Darsiman. Iya. Makasih.